Balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Vlog Terlengkap dan Terupdate. Apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini gue lagi ada di salah satu official store HSR Wheel yang ada di Cinere nih guys ya. Ini ada alamat lengkapnya di bawah sini. Ya, Binjai Walk. Jadi kali ini gue akan memberikan rekomendasi velg-velg apa saja yang bisa masuk di mobil kalian. Ya, terutama nih yang menggunakan LCGC nih. Kayak gue nih, gue kan pakai Brio tuh, salah satu LCGC juga. Nah, kali ini gue akan kasih pilihan ring 15 ya. Untuk kalian para pengguna LCGC, so pantengin terus videonya, kira-kira mana yang cocok buat kalian. Kalian bisa langsung sikat untuk mobil sayang kalian. Ini dia. Nah, untuk yang pertama udah gue siapin, ini adalah HSRT Rara dengan spesifikasi ring 15 dengan lebarnya 7 dan 8 di bagian belakang ya. Ini termasuk kategori velg belang ya. Nah, dia sendiri memiliki PCD di 400 dan 414, tentunya dengan offset 35 dan 25. Oke, kita lihat ya. Yang pertama dari desainnya. Desainnya dia ini memiliki 5 palang yang palang itu kelihatannya kecil gitu loh ya kan. Kenapa? Karena dia nggak nyampe di ujung gitu kan. Tapi balik lagi ya, ini kita ngomongin masalah desain ya dan selera. Kalau udah ngomongin masalah desain itu tuh nggak bisa semua orang dipaksain ya. Jadi mungkin ada yang suka, ada yang tidak. Jujur kalau gue sih nggak begitu suka ya. Kenapa? Karena palangnya jadi kelihatan kecil banget. Jadi takutnya kelihatan velgnya jadi lebih kecil. Tapi dengan adanya palangnya dikecilin, udah gitu di sini dia ada ripet-ripet dan dibikin celong, ini benar-benar bikin tampilan velgnya tuh jadi elegan banget. So buat kalian yang memang mau ganti velg, tampilannya jadi lebih elegan, HSR Terrara ini bisa menjadi salah satu referensi ya. Nah, udah gitu dia perpaduan warnanya manis nih antara black and polish. Jadi di bagian face-nya itu dikasih full hitam, namun di bagian lips-nya itu dikasih polish semua. Bahkan di sini juga ada ripet-ripet di sini untuk membantu apa ya? Jadi tampilannya tuh benar-benar kelihatan lebih elegan. Iya kan? Nah, ini velgnya juga belang ya, lebar 7 dan 8. Otomatis tampilannya di mobil kalian itu pasti belakangnya bakal lebih semok, bakal lebih Selanjutnya untuk kalian yang pengen tampilan mobilnya jadi lebih sporty, nah ini udah gue siapin, ini adalah HSR Sebun Suta dengan spesifikasi ring 15, lebar 6,5 dan dengan offsetnya 42. Tentunya dia di double PCD di 400 dan 414 ya. Kita bisa lihat dari desainnya ini udah sporty banget. 3 memiliki 7 palang yang dimana palangnya itu gradasi ya, dari yang besar ke kecil terus pas mau nyampe di ujung dia dibesarin lagi ya. Ini desainnya sih keren, ya kan, sporty abis. Pokoknya gue jamin lo bisa ganti velg ini, tampilannya bakal lebih berubah banget, lo bakal pangling dengan mobil lo. Ditambah dengan warnanya yang bronze, yang dimana ini velgnya tuh kayak, apa, warna bronze itu tuh kayak jadi ikonik untuk tahun 2023 yang lebih mengarah ke sporty. Ya kan, nah ini gue gak usah panjang lebar, yang pasti dari lubang PCD-nya juga sudah dibikin sedemikian mungkin, seproporsional mungkin. Jadi benar-benar lo pasti gak bakalan kecewa lah kalau ganti pakai velg HSR Sebun Suta yang satu ini. Nah, untuk yang selanjutnya ini udah gue siapin, ini adalah HSR Oita dengan spesifikasi ring 15 dengan lebarnya 7 dengan offsetnya ini ada di 40 dan double PCD di 400 dan 414. Nah, ini kembali lagi kita kalau kalian mau nyari ya desainnya, tampilannya kelihatan lebih elegan. Nah, HSR Oita ini pas banget ya. Kalian bisa lihat dari palang-palangnya yang 1 2 3 4 dia punya 8 palang yang dimana setiap palangnya tuh kayak cembung gitu loh. Jadi naik dan turun. Concave-nya tuh ada banget ya. Concave itu ada banget, udah gitu dia juga velgnya celong ya. Nah, walaupun dia celong tapi dia nggak yang lebar-lebar banget gitu kan. Jadi kalau misalnya mungkin kalau pakai lebar yang belang kalian nggak begitu suka, ini rata, ini sama-sama ya 15, lebarnya 7 ya. Udah gitu di bagian ujung-ujung palangnya itu dikasih ripet-ripet untuk menambah kesan elegan terhadap velg dan mobil kalian. Nah, di sini juga lipsnya juga manis banget ya, dikasih warna polis. Ini perpaduan antara dua warna ya, silver dan polis. Nah, lu bayangin deh tuh. Jadi face-nya dikasih full silver, sedangkan bagian ininya dikasih polish. Ini cakep banget sih. Nah, selanjutnya ini udah gue siapin. Ini adalah HSR Hiroshima dengan spesifikasi ring 15 dengan lebarnya 7 dan 8. Nah, ini kembali lagi velg belang nih ya. Nah, tapi velg belang kali ini memiliki nuansa sporty dan ada elegan-elegannya juga nih. Ya, kalau misalnya kita lihat nih dengan offset 35 dan 20, dia memiliki model velg yang concave. Jadi dari bagian palang lips ke bagian palang tengahnya ini dia agak turun menungki ke bawah. Punya 1 2 3 4 5 punya 10 palang yang dimana dia palangnya itu nggak langsung straight to the lips ke ujung, tapi dia ke bagian inner lipsnya nih. Nih, teman-teman bisa lihat. Dan perpaduan warna antara grey
ya. Di sini grey bagian face-nya dan dikasih warna polish di bagian lips-nya. Nah, ini juga bisa menambah kesan elegan terhadap mobil kalian. Jadi sporty dapat, elegan dapat. Wah, ini perpaduan yang biasanya banyak kayak gua nih suka labil. Pengen sporty tapi pengen elegan juga gitu kan. Nah, ini bisa menjadi salah satu pilihan lah buat kalian ya. Nah, di sini juga lubang PCD-nya juga disusun sangat rapi, proporsional juga. Cakep ini. Lebarnya juga enggak terlalu lebar ya. Dia di belakang itu mentok di lebar 8, jadinya tampilannya itu di mobil kalian benar-benar bakal kelihatan semok banget dan padat ya. Nah, daripada bingung, Bang, gua ngebayanginnya bingung, Bang, kayak gini segala macam. Lu punya LCGC, lu datang ke seluruh official store HSR Wheel, datang lu bisa cobain HSR Hiroshima ini fitting ke mobil kalian. Gue jamin pasti lu suka, tapi ya balik lagi ya, modifikasi itu tergantung selera dan kebutuhan. Jadi, tidak ada yang pasti. Nah, untuk yang terakhir nih, ini masterpiece juga nih, ini yang terbaru juga ya. Ini HSR CK05 dengan spesifikasi ring 15, lebar 6,5 dengan offsetnya 42. Tentunya dia di double PCD di 400 dan 414. Kalau dari desainnya sendiri, teman-teman bisa perhatiin kalau misalnya bagian ini nggak ada, ini tuh benar-benar kelihatan sporty banget karena dia punya 1, 2, 3, 4, 5, punya 10 palang. Namun, elegannya masih dapat sih, atau kalau misalnya gue sih ngeliatnya lebih ke tampilan rally look ya. Kenapa? Karena di antara, dia ada dua lips ya, jadi dalamnya ini ada lagi innernya nih. Nah, ini bagian sini juga manis banget. Nah, dia end up-nya di sini, pas banget ini di bagian pentil bannya ya kan. Tuh, manis banget. Udah gitu warnanya juga matte bronze ya kan. Bronze yang ini kalau lu pegang juga ada tekstur-teksturnya berasa ya. Aduh, dan dia velgnya juga rata nih ya. Velg antara bagian lebarnya rata dan bagian apa namanya desain dari face-nya juga rata nih. Jadi kalau misalnya lihat dari samping pun juga masih kelihatan enak banget, padat banget gitu. Masih banyak lagi pilihan-pilihan untuk kalian pada pengguna LCGC untuk di ring 15, 16 maupun 17 ya. Jadi kalian bisa datang aja deh ya. Kenapa? Karena kalau datang itu lebih enak. Kalian bisa fitting langsung, kalian bisa nyobain langsung, dan yang pasti contohnya nih kayak di sini nih di Binjai Walk ini yang ada di Cinere, itu kalian dapat fasilitas namanya gratis fitting ya. Jadi enggak usah khawatir, enggak usah takut, aduh Bang nanti gua ke sana gua fitting-fitting ntar dimintain duit gimana segala macam. Enggak, tenang aja, oke. Ini semua free ya, fitting-fitting free. Kalau misalnya kalian udah suka, kalian udah mau, udah cocok, baru bayar. Jangan lupa ada 3 benefit untuk kalian, gratis nitrogen, gratis balancing, dan gratis tambal ban. Segini dulu video kita kali ini, gue Aldi Rais undur diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Selamat sore.